Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuwanita. Pangkalan udara utama Israel diketahui hancur seusai diserang oleh rudal-rudal Iran. Teheran bahkan telah berjanji akan melancarkan serangan 10 kali lebih besar jika Israel memilih untuk meningkatkan serangannya. Tentara Israel mengkonfirmasi bahwa salah satu pangkalannya rusak akibat serangan drone dan rudal Iran terhadap Israel pada Minggu 14 April 2024 waktu setempat. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa pangkalan militer di selatan negara tersebut rusak. Media Iran mengonfirmasi serangan rudal balistik Teheran terhadap pangkalan udara Nevatim Israel di Gurun Negev Selatan. Rudal balistik tersebut diluncurkan oleh pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang berkoordinasi dengan unit tentara Iran lainnya. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan banyak rudal Iran menghujani pangkalan Nepatin, pasukan Iran telah melakukan latihan rudal pada bulan Februari 2023 lalu. Di mana mereka mensimulasikan serangan terhadap fasilitas militer Israel. Pangkalan udara Nevatim yang berjarak sekitar 1.100 km dari wilayah Iran tersebut menampung pesawat tempur F-35 terbaru. Fasilitas ini memiliki bandara dan tiga landasan pacu. Teheran mengatakan beberapa lokasi dan sasaran lain diserang dalam serangan yang dijuluki operasi janji sejati dan mencakup penggunaan ratusan drone dan juga rudal. Serangan Iran tersebut merupakan respons terhadap serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, di mana yang menghancurkan seluruh bangunan dan menewaskan beberapa pejabat tinggi dan penasehat, termasuk Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahidi dari pasukan Quds IRGC.

Pihaknya menegaskan serangan itu adalah pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang, yakni dari rezim Siodis di mana yang menyebabkan para penasihat hingga pejabat militer resmi Iran tewas dalam serangan tersebut. Dikatakan olehnya pada Minggu 14 April 2024 waktu setempat, angkatan bersenjata Republik Islam Iran disebutnya telah menjalankan hak wajarnya untuk membela diri. Di mana hal itu dikatakan olehnya telah diatur dalam pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Iran juga menyatakan kesempatan ini digunakan Iran untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan piagam PBB serta hukum internasional. Iran menegaskan tindakan ini sebagai tekad mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal kekuatan dan agresi. Bahkan Iran menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan yang lebih defensif untuk melindungi kepentingan sahnya dari tindakan militer agresif dan penggunaan kekuatan ilegal. Menurut Kamlu Iran, tindakan defensif Republik Islam Iran dalam menjalankan haknya untuk membela diri menunjukkan pendekatan bertanggung jawab Iran terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional. Ya, di saat tindakan ilegal dan genosida yang dilakukan oleh rezim Apartheid Zionis terhadap bangsa Palestina dan agresi militer terhadap pemerintah negara-negara di kawasan dengan tujuan memperluaskan api peperangan terus dilakukan oleh rezim Zionis Iran dilaporkan telah mengakhiri serangan 5 jam pertamanya terhadap Israel. Dikabarkan Iran mengakhiri serangan 5 jam pertamanya terhadap Israel dengan total 361 rudal dan UAV diluncurkan. Hal itu berdasarkan pernyataan dari dua pejabat Amerika Serikat yang ini mengatakan bahwa gelombang pertama serangan Iran terhadap Israel telah mereda. Diketahui saudara, serangan dimulai pada malam tanggal 13 April 2024 lalu, waktu setempat, dan berlangsung selama lima jam. Iran mengatakan serangan mereka adalah respons terhadap pemboman Israel terhadap konsulat mereka di Suriah dan menganggap masalah tersebut sudah selesai. Namun, Iran memberi peringatan bahwa mereka akan merespons dalam konteks yang lebih luas jika Israel membalas. Sementara itu, para komandan militer Iran menyebut pemboman udara pada minggu 14 April 2024 malam waktu setempat terhadap Israel telah sukses. Meskipun faktanya, sekitar 99 persen dari 350 atau lebih proyektil gagal mencapai wilayah Israel. Sebagai informasi saudara, Iran telah melancarkan serangan terhadap Israel yang disebut pihaknya sebagai pembelaan diri. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, saudara, dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.